Yaitu orang yang sawahnya di luar desanya, apakah hasil panennya diberikan kepada penerima zakat atau mustahik yang ada di desanya, ataukah desa sawahnya? Saya ulangi, orang yang sawahnya di luar desanya, misal, apakah hasil panennya diberikan kepada penerima zakat atau mustahik yang ada di desanya, ataukah desa sawahnya? Seperti itu, Pak. Orang yang sawahnya di luar desanya, apakah zakat hasil panennya ini zakat hasil panennya diberikan kepada penerima zakat atau mustahik yang ada di desanya, ataukah desa sawahnya? Dengan warga ngemplak, sawai no daan lor, sawai no daan lor. Iki ketika hasil sawahmu ono sak nisop, iku hasil sawah sing ono sak nisop ku zakate mbok kekno wong daan lor apa wong ngemplak. Ngoten gampangane ngoten ya. Ini dijawab gini, pendapat kuat ini yang berpijak pendapat yang kuat dalam masalah di atas adalah zakat hasil panennya diberikan kepada penerima zakat atau mustahik desa sawahnya. Yo kayak nawong daan lor, makanya mahalul wujub itu daan lor, berarti ojo dipindah rene. Ini pendapat yang kuat, pendapat kuat kata. Padu karo nek nganggo pijakan ini tidak boleh. Pokoknya zakat fitrah, wajibnya zakat fitrah itu ba'dal huruf akhir Ramadan. Akhir Ramadan sampean maghribi nanti. Nek sampean no terminal berarti zakat fitrahmu no terminal. Ana ya, nek nganggo pijakan sing padha. Berarti nek ora ana kono jenenge istilahin naqlu zakat, mindah zakat. Mestine nek kono kok ora mbokno nek kono berarti kan mindah zakat. Nek mindah zakat hukum aslinya pendapat yang kuat tidak sah. Makanya pijakannya itu pendapat yang kuat tidak sah, harus diberikan kepada penerima zakat desa sawahnya. Ini pengambilan dalam Fathul Mu'in dikatakan gini. Wala yajuzu li malikin naqluz zakati an baladil mali walau ila masafatin qoribatin. Pemilik tidak di pemilik harta muzakilah tidak diperbolehkan memindah zakat dari wilayah hartanya. Nek sawahe ndak nor yo. Ndak nor. Meskipun jaraknya dekat. Ngemplak karo wates gambane. Wala tujzi'u dan tidak sah. Dan tidak sah ngene ya. Tapi nanti ada keterangan ngene. Wa qala Abu Hanifah wa yajuzu indahu naqlu zakah ma'al karahiki, mazhab Hanafi boleh memindah zakat tapi makruh. Bahkan dalam Nihayatul Zain iki kaulnya sebagian ulama mazhab Syafi'i yang namanya Ibnu Ujail. Nihayatul Zain Shahifah 181 mengatakan gini. Qala Ibnu Ujailin al-Yamaniyu salasu masaila fi zakati yufta fiha ala khilafil mazhabi. Ini kata ada tiga masalah zakat di mana difatwakan tidak sesuai madhabnya Imam Syafi'i. Apa tiga masalah? Naqlu zakat, nek naqlu zakat mindah zakat nek madhab Syafi'i ora sah. Dua wadaf'u zakati wahidin li wahidin, menyerahkan zakat kepada orang satu orang.
nek madhab Syafi'i zakat kudu didumrata maring 7 asnaf. Dumrata maring 18 asnaf. Nek orang ngono rasa. Nek kowe nganggo iki zakat fitrah murung kelo ya dum sak rata sak kemplak. Sak cakup ngono. Nggo iku to ra. Nomor 3, wala daf'u ainihi fihi. Tidak. Wadaf uha ila sinfin wahidin, dan memberikan zakat kepada hanya satu sinfin, satu golongan. Nomor Syafi'ian kudu walu roto. Nisbat hasile 8 juta, kok ada 8 asnaf, saping masing-masing saat senaf 1 juta. Roto, nomor madhab Syafi'i. Tapi dalam masalah ini ada 3 masalah zakat yang difatwakan tidak sesuai madzhabnya Imam Syafi'i, padahal ini imam ulama-ulama madzhab Syafi'i, yaitu diperbolehkan naqlu zakat. Zakat orang satu boleh diberikan hanya untuk satu orang, dan zakat boleh diberikan hanya satu asnaf. Berarti kalau pijakan naqlu zakat pakai iki boleh saiki. Sing dimaksud memindah gitu. Wal muradu bil mustahiqina mangkanu fiha fi dzalikal waqti wa illam yakunu min ahliha duna ghairihim. Yang dimaksud mustahik adalah orang-orang yang berada pada wilayah atau tempat harta tersebut pada waktu itu, meskipun dia itu tidak penduduk situ. Ya, contohnya ngerti sahabat ya. Nalikane waktu wajib iku wayah panen ya, waneh wayah panen sampean ku sawahmu ndak dan lor ya, dan lor berarti mbokenone dan lor iku mustahil dan lor. Meskipun ora warga dan lor, delale ana wong fakir ning saka luar daerah waktu sampean panen dheweke nakono ya termasuk oleh berhak. Nah, sepenting nakono penyerahane nak kono. Berarti kalau berpijak pendapat itu naqlu zakat ndak boleh ya. Seperti itu. Ini kesulitan. Zaman saiki ora oleh naqlu zakat ya, sulit. Apa meneh mau harus disamaratakan dan tidak boleh apa orang satu. Makanya kalau berpijak pendapat tidak boleh, harus diserahkan pada mustahik di wilayah desa yang ada sawahnya. Itu pendapat yang kuat. Kalau pakai pendapat nenginan rekoso, berarti kamu boleh pendapat yang mukabil asoh dan demikian. Terima kasih atas jawabannya.